selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ya, saya akan menyiapkan beberapa aneka macam masakan ataupun makanan untuk Sabtu malam minggu, yaitu aneka makanan barbecue. Nah, untuk barbecue di sini kita ada appetizer. Appetizer ini beberapa macam kita ada sampaikan di sini. Kita ada punya salad bar yang luar biasa. Kemudian kita juga ada sandwich, yaitu disebut dengan sandwich croissant. Wah, maknyus bukan main. Kemudian kita juga ada gado-gado. Nah, jadi kita kombinasi antara western dengan makanan daerah. Jadi di sini yang disebut dengan appetizer. Jadi ini makan pembuka. Jadi ada salad dua, salad bar, kemudian ada croissant, kemudian ada gado-gado dengan beraneka macam saus yang ada di sini. Baik pemirsa, sebelum pemirsa untuk merasakan barbecue di Aston Pontianak, alangkah bagusnya kita akan mengambil salah satu beberapa yang ada display di sini. Kita akan coba masak. Luar biasa. Tadi kita sudah ngambil beberapa makanan, yang terutama yang sudah di display di sana. Ini sekarang bagaimana caranya kita menggrill. Menggrill itu atau kita buat bakar atau nama sejenis barbecue. Nah, ini dia grillnya. Jadi grill ini spesial, kita pakai arang. Jadi memang luar biasa kalau pakai arang ini, masaknya juga matangnya itu lebih bagus daripada di grill dengan api atau langsung dengan fan namanya pemirsa. Ya, jadi tinggal beberapa menit aja, nggak terlalu lama kalau kita untuk memasak ini, karena pada umumnya ini sudah direjus dulu atau sudah dimatangkan dulu sementara. Jadi di sini kita ada menyiapkan 8 aneka macam saus pemirsa ya. Ini ada namanya cream saus, kemudian juga kita ada punya mushroom saus, kemudian kita ada punya black pepper saus, kecap asin maupun kecap manis, mungkin pemirsa mau juga saus. Nah, kita ambil sedikit, mungkin lebih enak kita pakai cream. Kemudian lagi kita coba yang pakai mushroom saus. Ini luar biasa nih kalau mushroom saus dengan barbeque-nya pemirsa. Nah, untuk antara ini tentu kita akan mau yang lebih pedas sedikit. Kita tambahkan black pepper saus. Luar biasa, mantap, maknyus. Makanannya enak dan rasa sausnya ini loh yang buat bikin khas. Harganya itu cuma Rp110.000 dan bisa makan untuk sepuasnya.